Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Kadina. Kali ini aku akan membuat batagor ala kaki lima. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Bahan-bahannya ada 100 gram terigu, 150 gram tapioka, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang secukupnya, 1 butir telur, dan 150 ml air panas. Di sini aku juga udah siapin kulit pangsit yang udah dipotong kecil-kecil. Jadi satu lembar ini aku bagi 4. Campur terigu dan tapioka, kemudian tambahkan setengah sendok makan garam, satu bungkus atau setengah sendok makan Royco, setengah sendok teh lada, dan setengah sendok teh soda kue. Lalu masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang, dan telur. Kemudian tuang 150 ml air panas. Sekarang tinggal dibentuk aja batagornya. Sebenarnya aku kurang jago sih untuk ngebentuk batagor ini, jadi maaf ya kalau kurang rapi. Goreng dengan api sedang cenderung kecil. Bismillah.